Hari ini kita mau membuat nasi jagung. Nasi jagung. Jagungnya ditumbuk dulu. Jagung putih, jagung kuning bisa enggak? Bisa aja. Ditumbuk sampai halus. Setelah ditumbuk kita tenteng ya, Mbak Toh. Kita tenteng, kita pisahkan. Nanti yang masih besar-besar dengan yang masih halus. Yang masih besar-besar kita masukkan lagi, kita tumbuk lagi. Yang halus kita masukkan ke dalam wadah. Nah, setelah itu kita bersihkan. Di sini namanya diteplek. Ini untuk memisahkan beras jagungnya dengan kulitnya. Setelah itu kita siapkan ketel untuk menanak jagungnya tadi. Airnya sudah mendidih, kita masukkan jagungnya tadi, tapi yang agak besar terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa puluh menit supaya jagungnya matang. Kemudian yang halus dimasukkan, dicampur dengan air sedikit. Diaduk-aduk terus. Sudah jadi, sudah matang. Sudah matang. Setelah itu kita turunkan. Ya, gini. Ini kalau di sini di tempatku namanya bungkel.
Well.